Dari sahabat Uqbah bin Amir berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Ya'jabu rabbuka azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala takjub. Kepada siapa? Min ra'i ghanamin. Pada seorang penggembala kambing. Kan zaman dulu tuh anak-anak kerjanya ngapain? Gembala kambing. Ya kan dulu orang tuh menggembala kambing. Fi ra'si syaziyatin bijabalin. Di gunung. Menggembala kambing di ujung gunung, di atas bukit, di atas gunung. Pas datang waktu sholat, yu'adzinu lis sholat. Dia azan, masuk waktu sholat. Wa yusalli, dia sholat hadirin. Kemudian Allah berfirman, unzuru ila abdi hadha, lihat itu hambaku. Yu'adzin, dia pas masuk waktu, dia sholat. Dia mengerjakan sholat. Kenapa? Takut kepadaku. Allah berfirman, qad ghafartu li abdi, aku ampunin itu orang kesalahannya dan akan aku masukkan ke dalam surga. Allah takjub kepada orang yang begini nih hadirin. Kerja tapi selalu menjaga sholatnya, sholat di awal waktu. Allah takjub bukan kepada orang kaya yang duitnya banyak, bukan. Allah bukan takjub kepada orang yang ganteng, bukan hadirin. Allah takjub kepada orang yang takut kepadanya. Ini kan Nabi menyebutkan seorang penggembala kambing. Mohon maaf ya, istilahnya kan ya pekerjaan penggembala kambing, pekerjaan yang sederhana hadirin. Kok Allah takjub? Dia penggembala kambing di atas gunung, pas datang untuk sholat ngapain? Sholat hadirin. Iya enggak? Sholat, sholat. Dia mementingkan sholat nih, mementingkan sholat. Ada orang yang mohon maaf kerja nggak mikirin sembahyang. Ada enggak tuh? Saya kadang ngisi acara tuh, ada orang perusahaan bikin acara gathering gitu kan. Saya lihat disusun acaranya gak ada. Kan biasanya jam 8 mulai pendaftaran, 9 pembukaan gitu kan. Jam 12 ngapain tuh? Ada bacaannya istirahat, sholat, makan. Ini kagak ada bacaan sholat tadi kan. Terus asar kagak ada. Pak, ini sholat kapan pak? Ya atur aja Pak Ustaz. Pokoknya ya gampang dah, pokoknya diselip-selipin Pak Ustaz. Berarti dia gak mentingin sholat tadi kan. Kan kalau orang mentingin sholat, ada gak daftar acara tuh? Jam 15, break, sholat asar. Ada gak tuh? Apalagi kalau itihad bikin acara. Dari pagi tuh sholat semua. Ini gak gara makannya, Pak Ji. Ini sholat semua. Nama itihad yang main-main. Dia kan kalau kenalan orang itihadnya, nama, alamat, hobi, sembahyang. Zaman dulu. Dari pertama, habis, kok sembahyang semua, Pak Ji. Gak gara makannya, Pak Ji. Emang gini, Pak Ustadz, kita acaranya. Ada gak tuh orang bikin acara, bapak lihat susun ada gak tuh? Kok gak ada sembahyang hadirin? Kan biasanya jam 12 ya, sholat. Berarti dia mentingin sholat nih, iya gak? Iya gak tuh? Sering Ramadan tuh, Ramadan kadang-kadang buka puasa bersama. Ada gak hadirin? Di restoran, di hotel. Kadang-kadang sembahyang susah hadirin. Saya kadang malas buka puasa di luar. Kadang-kadang Ramadan, kadang-kadang. Karena apa? Kadang-kadang mau sembahyang maghrib susah. Kadang-kadang ngantri-ngantri nggak saya, ya benar sih pada sembahyang acara banyak hadirin. Saya mikir orang sebelum maghrib di mana ya? Maksudnya kadang kecil gitu tuh. Nah maka kita semua nih kalau bikin acara mikirin sholat. Siapa orang yang memuliakan Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang banyak tuh orang bikin rest area. Yang pertama dibangun apaan? Masjid hadirin, musholahnya. Ya enggak? Dia, dulu kan orang jadi ada kelas baru di Jakarta, di ibu kota lah kebanyakan, di kota-kota besar di Indonesia. Ada kelas baru di masyarakat kita, kelas menengah atas, pendidikannya bagus, ekonominya baik, agamanya baik. Hadirin. Dulu orang kalau ke mall, nggak mikirin sembahyang ya. Sekarang Anda umur-umur 35, 40, 45, kalau ke mall mikirin apaan? Sholat kan, maka sekarang alhamdulillah banyak mall-mall di Jakarta, masjidnya bagus-bagus gitu tuh. Karena orang sekarang begitu, menengah ke atas, dia pengen nyari hiburan juga tapi sholat juga gitu. Maka saya katakan yang memuliakan Allah akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bapak-bapak yang punya kantor segala macam, mudah-mudahan di kantornya ada tempat sholat yang layak gitu. Kadang gedung gede banget hadirin. Gede banget nih. Musala paling bawah. B5 hadirin. Paling bawah tuh ya enggak? Atau paling atas benar. Ya enggak, Pak, tinggi banget, Pak. Biar doanya dekat Pak Ustaz, mau lo begitu. Biar doanya langsung Pak Ustaz nyampe langit. Jadi kalau enggak tinggi banget hadirin, itu bawah banget gitu tuh. Ya kan? Oh, kalau belum mentok ke bawah belum ketemu musala. Ini kan udah karpetnya tipis banget lagi. Mas susah banget kalau airnya tuh kerannya. Nah, tapi sekarang alhamdulillah nih, ya enggak?
Maka mudah-mudahan siapa orang yang mentingin memuliakan Allah, sholat nih. Kenapa Allah takjub dengan penggembala kambing? Mohon maaf hadirin, istilahnya cuman penggembala kambing hadirin. Ya enggak? Kok Allah sampai takjub? Ini orang pas masuk waktu langsung azan, ya sholat hadirin. Maka kita dimanapun kita berada, komitmen dengan sholat. Ada orang yang kadang dengan alasan toleransi enggak sembahyang. Lagi meeting nih, enggak enak ngangkat tangan ingin sholat. Ada enggak tuh? Ya kan, ini kadang-kadang meeting nanggung, mulai meeting 2:30, ada nggak hadirin? Ya nggak, nah kelar meeting 6:30 hadirin. Ya nggak, sembahyang asar jam berapa tuh? Ya nggak, bukan orang Tebet bukan. Orang Tebet mah belum aja terus bayang, ada kan? Ya nggak, orang sini kan lain hadirin, ya nggak? Ini kantor lain nih di kecamatan lain. Jadi dia nggak pentingin sholat hadirin, ya nggak pentingin sholat gitu. Nah, ini kenapa Allah ta'jub, ya nggak? Ya ajabu rabbuka azza wa jalla min ra'i ghanamin fi ra'si syadhiyatin bijabalin. Begitu masuk waktu sholat, yu'adzinu lis-shalah. Kadang-kadang saya pernah juga di satu kantor, kan mau kajian zuhur kan, kajian zuhur gitu, kajian zuhur. Kan biasanya azan, sholat zuhur baru kajian. Kok tahu-tahu komat lah, kok nggak ada yang azan pak? Enggak pak Ustadz, di sini nggak ada yang azan langsung. Kalau tahu saya yang azan tadi dah, nggak ada yang azan gitu, mungkin nggak biasa. Padahal azan tuh bagus hadirin. Azan itu dalam sebuah hadis kata Nabi, al-muadzinuna atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah. Orang yang suka azan hari kiamat lehernya paling panjang hadirin. Kayak soang dong Pak Ustaz. Enggak, maksudnya posisinya tinggi hadirin tuh, mulia dia mulia gitu. Maka kalau ada yang enggak azan, maju azan. Azan bagus hadirin, bagus. Kita kadang-kadang ngobrol enak. Pas suruh azan, Pak, azan, Pak. Saya lebih serak banget Pak Ustaz. Tadi ngobrol enggak serak-serak, lancar ngobrol. Soalnya Pak Jan Pak enggak batuk Ustaz. Lah tadi kagak batuk Pak Haji. Enggak. Gini azan bagus hadirin, azan bagus. Jangan takut azan. Pas masuk waktu ngapain? Dia azan, sholat, kemudian kata Allah, unzuru ila abdi, lihat nih orang. Lihat ini orang. Yu'adzinu, dia azan. Wa yuqimus shalah. Apa kenapa dia azan dia sholat? Ya khaufu minni, dia takut kepadaku. Allah takjub pada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala.